tadi loh, gampang tak ulit. Oh. Oke, selamat malam. Wah, ini dingin-dingin, masih dengan cuaca hujan di luar, masih rintik-rintik. Nah, ini kali ini tidak dengan permetikan. Nah, ini kita sedikit bukan nge-review juga bukan, tapi sedikit mau sharing mengenai upgrade throttle body Honda Sonic 150R. Nah, ini seperti biasanya, tapi ini bukan Sonicnya yang biasanya. Nah, ini Sonicnya Mas Polis. Nah, ini anak JSRC yang pada gemar San Mori ini, baru pada seneng San Mori. Ya, coy. Ini mesinnya standar porting di depan kita ini. Cuma up kompresi dikit sama porting polish tok. Intake juga udah di custom, terus porting polish, tapi untuk selain itu seperti piston, bear clap sama knock-on as masih standar. Nah, ini masih piston standar, bear clap standar sama knock-on as standar. Radiator, sistem radiatornya juga standar. Kalau bagian perkoplingannya juga kayaknya masih standar. Bagian kopling belum ada yang ganti ya? Bagian kopling masih standar semua. Nah, ini rencana untuk mengimbangi upgradean porting polisnya. Ini mau ganti throttle body yang udah di remer. Dari standarnya, throttle body standar ini udah kita remer menjadi 31,5. Ya, keluarnya hampir 32 ya. Terus sekalian kita tambahin dengan velocity. Sekalian kita tambahin dengan velocity stack yang nggak begitu panjang, karena buat harian, buat touringan, nah ini cari yang nggak begitu panjang tapi mekar, tapi nganunya lebar, mekarnya. Jadi biasanya kalau panjang terus lengkuannya pendek, ini pendek tapi lengkuannya lebar. Jadi di sini ada 3 step, 4 step seperti itu. Lalu poinnya juga udah 31,5, untuk keluarnya ini hampir 32 seperti itu. Nah, ini bagaimana nanti hasilnya. Kalau ini standarnya, ini TB standarnya masih utuh-utuh standar. Bentar, itu ada Bang Jago lewat. Ini masih utuh standar. Tadinya porting polis, TB-nya masih standar, injektor standar, dan semuanya masih standar. Kecuali nambahin kompresi dikit, jadi 12-an kemarin. Lalu ini kita pasangin satu set ini. Ini TPS sudah kita pindah, ISC juga sudah kita pindah. Ini masih ISC otomatis, cuman kita bumpet aja. TPS juga masih standarnya, tapi normal. Lalu upgradean yang lain cuma dengan ECU Jukan 5. Oke. Nah, ini langsung aja kita coba pasang. Ini untuk estimasi budgetnya ini throttle body yang remeran seperti ini, biaya custom remer di Jogja, mungkin di kota-kota lain berbeda, tapi kalau di Jogja itu 300-an, 300 sampai 350. Lalu untuk velocity stack,
yang bahan aluminium dural seperti ini 400 sampai 450 jika kita bikin ataupun beli jadi. Mungkin yang 350-an juga ada, cuman bahannya berbeda dan mungkin karena ini request jadi bikin sendiri dengan requestan yang kita pengenin sendiri dengan bawa requestan sendiri itu, jadi biasanya estimasi 400 sampai 450 seperti itu. Jadi untuk jika teman-teman pengen bikin ini rempernya 300-an, ini 400-an, kita estimasi 700 sampai 800 ribu untuk barangnya, untuk unitnya. Lalu untuk pemasangan tinggal di bengkel masing-masing, berbeda-beda, tapi umumnya juga 50 sampai 70 ribu seperti itu. Nah ini coba kita pasangin nanti perbedaannya apa, sekalian kita mapping lagi. Oke, kita lanjut dulu. Tukang video malah cerewet. Wah, ini untuk-untukan ini lur. Enggak penuh. Oke, tinggal kita baut. Oke, yuk, bensin kok ngocok saya. Ini udah terpasang semua. Tinggal matang soket injektornya aja. Udah terpasang, ini terpasang. Lagi udah, sensor udah bayar. Ini udah. Oh, lalali itu. Udah serung terpasang. Tak kayak gua itu memalukan nih di sawang ini. Monggo video oke, okay, kita kepasang semua. Nah, ini kita coba hidup. Mappingannya ini mapping 1, mapping 2. Ini yang 2 ada helikopternya, ini kita juga yang 1 dulu. Nanti tinggal mapping lagi, ngepas-ngepasin dikit-dikit. Nah, ini tinggal kita lagi.
bannya. Udah kita coba dan udah kita mapping juga, sedikit minta dibasahin dikit banget tengahnya, dan ini udah kita anu nanti coba sambil jalan. Kalau tadi sekilas sudah di test ride, tengah atasnya jelas udah lebih ngisi walaupun hujan ya, tapi kita nggak mau nggak jadi buat bisa RPM tinggi-tinggi banget. Tadi cuma sampai 90 hampir 100 udah lebih kuat napasnya daripada sebelumnya tadi. Nah ini mungkin nanti untuk hasil yang lebih maksimalnya nanti kalau udah nggak hujan dan udah bisa dibuat jalan agak trek agak panjang, nanti bisa lebih mudah mereview nih kalau sempat ya. Cuma nanti ini harusnya kalau sekilas ini tadi udah lumayan, tengah atasnya udah nggak setahan kemarin. Tenaganya juga lebih plong, begitu lepas dari RPM 7000 8000an udah lebih teriak lagi. Nah ini mungkin sekilas itu aja, mungkin kalau mungkin bisa buat membantu teman-teman bagaimana perbedaan menggunakan TB Rammer dan Velocity Stack
dengan spek mesin standar porting polis dengan throttle body standar diremmer dan velocity step yang custom, beli customan, jadi bukan beli jadi tapi kita customan sesuai dengan throttle bodinya, jodohnya dengan throttle bodinya. Dan ini kemarin emang speknya buat jauhan, buat napas buka tutup, jadi emang sengaja nggak yang panjang tapi pendek. Dan ini pemasangannya bisa langsung mas tanpa mapras apapun. Jadi joknya duduannya tetap sama, nggak pakai diganjel, nggak diapa-apain, udah sama plek, nggak ada yang dirubah alias PNP dengan panjang yang seperti ini. Mungkin nanti jika teman-teman menggunakan yang panjang 7 cm atau 8 cm, jika kembangannya lebih dari gunungannya ini, mungkin bisa kepasang juga. Yang penting ini open, nggak pakai box filternya. Tapi jika teman-teman mungkin agak ganjel kena ini, nanti bisa diganjel roller. Bawahnya duduan ini kasih roller baru ditumpang ini, tapi resikonya joknya jadi agak lebih naik. Mungkin gitu aja untuk duduan-duduannya. Ini juga panjangnya seperti ini PNP, nggak pakai kuai sama sekali. Mungkin jika dengan panjang yang lain itu tadi, customannya sedikit mengusahakan dari duduan-duduan joknya. Mungkin itu aja, semoga membantu, bisa bermanfaat, sedikit sharing-sharing kita malam ini. Nanti kita ketemu lagi di mungkin jika dyno test Honda Sonic yang putih, kemarin rencana mau dyno tapi belum sempat-sempat. Oke, nanti kita coba di part-part selanjutnya mengenai Honda Sonic 150R. Selamat malam.